4 orang dari keluarga Anang Hermansyah saat ini sedang menjalani isolasi kerana dinyatakan terjangkit penyakit COVID-19. Mereka adalah Ashanti, Aurel Hermansyah, Adriel dan Alsi. Mereka dinyatakan positif corona pada Senin 15 Februari 2021 setelah menjalani tes PCR. Dengan begitu, Arsa merasa kehilangan teman mainnya. Arsa yang sendirian lantas mencurahkan isi hatinya melalui Suarsih, pengasuhnya. Suarsih dalam unggahan cerita Instagram Selasa 16 Februari 2021 mengatakan Arsa merasa tak punya teman. Anak kecil itu bahkan meminta agar ikut diberi sakit demi bertemu ibu dan kakak-kakaknya. Sontak hati Suarsih ikut teriris mendengarnya. Sabar ya dik, tulis Suarsih di cerita Instagramnya disertai potret Arsa sedang duduk seorang diri menggunakan masker. Kasihan gak ada teman main sampai bilang adik juga mau sakit biar bisa sama bunda dan kakak, kisah Suarsih ikut menandai Instagram Ashanti, Aurel, Adria dan Asi. Beruntung Arsa masih ditemani oleh Suarsih dan Anang Hermansyah. Dilansir dari Kompas.com, keluarga Anang Hermansyah dikatakan rutin menjalani tes swab untuk memastikan bersih dari virus corona. Tetapi pada minggu 14 Februari 2021 malam, Ashanti mendadak mengalami demam tinggi dan sesak nafas disertai batuk. Kerana khawatir, mereka sekeluarga lantas menjalani tes PCR dan diketahui hasilnya Aurel, Adria, Asi serta Ashanti dinyatakan positif pada Senin. Melalui unggahan Instagram, Ashanti diwakili asistennya, Findika, mengungkapkan kronologinya. Semalam meriang, flu, batuk dan panas tinggi, sesak nafas, tadi malam juga di PCR dan subuh tadi hasilnya positif, tulis Findika dalam instastory akun Instagram @ashanti_ash. Akhirnya semua di rumah dicek juga dan yang positif adalah kakak Loli, Jill dan Arsi. Tolong doanya ya teman-teman semuanya, kata Findika. Oleh karenanya, seluruh orang yang tinggal di kediaman The Hermansyah juga diperiksa. Aurel dalam unggahan miliknya juga meminta agar siapapun yang dalam waktu dekat berkontak dengan keluarganya untuk segera memeriksakan diri.